Sekarang saya akan menampilkan gambar di Java di project saya, dan saya menggunakan Photoshop. Oke, saya menggunakan Photoshop, dan di sini saya membuat project baru, file new dan 4040. Oke, dan saya memperbesar tampilan dengan Control Plus. Oke, seperti itu. Dan di sini saya mempunyai layer dan saya klik dua kali layer lalu klik OK. Dan di sini saya menggunakan elliptical. Oke, saya pilih seperti itu lalu klik dan drag. Lalu saya klik kanan dan transform selection. Oke. Letakkan di pinggir dari project. Selanjutnya klik dua kali atau enter. Oke. Sekarang klik kanan dan select inverse. Maka saya mempunyai balikan dari seleksi dari sebelumnya dan saya tekan delete di sini. Oke, selanjutnya saya tinggal menekan control lalu klik di daerah sini, maka saya sudah mempunyai tampilan semacam ini. Dan oke, saya bisa memperkecil, saya modifi, kontrak, dan jika saya memperkecil seperti ini, saya mempunyai tampilan seperti ini, dan saya mau membuat modifi lagi border, dan saya memberikan mungkin satu. Oke, seperti itu, dan saya rasa bagus. Dan saya memberikan, saya memberikan mungkin merah di sini. Dan saya menuju ke edit, fill, foreground. Oke, saya mempunyai semacam ini dan saya akan menggunakan ini di project saya di Java. Lalu saya di sini memberikan div file, lalu save for web, dan di sini saya menggunakan png24, save. Dan saya menggunakan di project saya di sini, lalu Java tutorial dan Java game dasar, game tut, dan di sini saya membuat folder baru IMG. Lalu di dalam IMG adalah gambar GB mungkin. Oke, saya namakan gb.png. Saya save. Lalu saya menuju ke Java dan di sini saya membutuhkan, jika saya masuk di sini saya mempunyai IMG dan di sini ada bola dan saya refresh. Oke, saya mempunyai gb.png PNG dan jika saya buka saya mempunyai gambar semacam ini. Dan di sini di bagian paling atas saya memberikan variabel dan saya memberikan private dan image lalu IMG. Oke, seperti itu, titik koma, dan saya menuju ke public. Di sini di public saya memberikan image icon dan mungkin II image icon sama dengan new image icon. Kurung buka, kurung tutup, dan titik koma. Dan di tengah, saya memberikan posisi gambar yang akan saya letakkan di sini. Dan saya klik kanan, lalu pilih properties. Dan di sini saya sudah mendapatkan F ini, dan saya copy. Oke, seperti itu. Dan saya memberikan di tengah-tengah ini, sebelumnya saya memberikan tanda kutip 2, lalu saya paste. Dan saya ganti menjadi garis miring ke kanan. Semua garis miring kiri saya ganti ke kanan karena aturannya seperti itu. Oke, dan sekarang saya sudah mempunyai ini. Lalu saya memberikan ini. Saya sudah mempunyai IMG. Dan saya memberikan di sini adalah IMG sama dengan II dot
dot get image. Oke, semacam itu. Dan titik koma. Lalu di sini saya memberikan saya memberikan di sini sebelum repaint dan g titik draw image. Nah, i-nya huruf besar. Image, draw image. Oke, saya memberikan ini parameternya paling sedikit dan di sini saya memberikan img, img. Lalu di sini saya memberikan x. Lalu di sini saya memberikan y. Dan di sini saya memberikan this. Oke, di terakhir titik koma. Jika saya sudah mempunyai ini, saya coba. Saya sudah mempunyai gambar yang ditampilkan di sini dan gambar tersebut akan bisa berjalan-jalan seperti grafik saya sebelumnya yang berupa lingkaran. Oke, kita sudah bisa membuat menampilkan image dengan Java dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.